Pasca terbakarnya Pasar Induk Baledono di Purworejo, Jawa Tengah pekan lalu, sejumlah pedagang mendesak pemerintah untuk segera membangun pasar darurat. Selain itu, pedagang juga berharap pemerintah memberikan bantuan modal. Hal ini disampaikan langsung oleh para pedagang saat Pemda Purworejo bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau langsung lokasi pasar yang terbakar hari Selasa kemarin. Bupati Purworejo, Masud Zain, mengatakan pihaknya memang akan membangun pasar darurat sementara dengan anggaran APBN atau APBD. Pemda Purworejo juga berjanji para pedagang akan mendapatkan kios maupun los secara gratis. Menurut Mahsun, Pemda Purworejo sendiri telah menyiapkan 3 tempat sebagai pasar darurat, yakni di Plaza Pasar Kemuning dan Pasar Kongsi Kota Purworejo. Kentong,